Hasilnya betul-betul menguatkan. Alhamdulillah. Nanti sama teman-teman akan saya ajak kembali ke sini. Tidak saya bayangkan hasilnya seperti ini. Cukup memuaskan ya. Alhamdulillah. Semoga auto ini lebih baik lagi untuk yang kedepannya. Siap. Alhamdulillah. Siap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Outer Tiling. Semoga kalian sehat di sana dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas mobil Pajero Sport yang akan kita salon total. Yang pertama kita setting ke hidrolis untuk melakukan undercarriage detailing. Jadi kolong dan kaki-kaki mobil ini akan kita bersihkan seluruhnya. Sebelum itu kita bongkar terlebih dahulu keempat roda, sekaligus roda cadangannya juga kita turunkan agar pembersihannya bisa lebih menyeluruh dan merata. Kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus, selain merusak pemandangan, dapat juga memicu timbulnya karat.
Dan untuk pembersihan yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini, cukup dan ampuh untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Apalagi kotoran yang ada di sasis juga perlu kita dorong keluar. Lanjut, sekarang waktunya kita bersihkan kolong kaki-kaki mobil menggunakan degreaser untuk merontokkan kerak-kerak yang menempel di sela-sela seluruh bagian kaki-kaki mobil. Yeah.
Setelah kita bersihkan kolong yang tadinya kotor seperti ini, sekarang sudah jauh lebih bersih lagi dan kinclong kembali. Sekarang beralih ke proses pembersihan velg. Untuk velg ini juga kita bersihkan luar dan dalam. Untuk pembersihannya juga harus detail dan teliti agar kerak-kerak yang letaknya sempit dan di sela-sela bisa hilang semuanya. Lanjut selesai di proses undercarriage detailing, lanjut ke bagian pembersihan seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini juga kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk pengerjaannya agar untuk mempersingkat waktu dan pembersihannya juga jauh lebih maksimal. Setelah kita semprot, noda dan juga daki ataupun kotoran yang ada di seatbelt mobil akan berjatuhan.
Setelah selesai, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk merontokkan noda-noda dan juga kotoran yang ada di bodi mobil. Karena kotoran ini jika tidak dihilangkan, maka akan mengganggu saat proses pemolesan. Bukannya malah kinclong, malah banyak baret-baretannya. Jadi wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan next, sekarang berlanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk proses pembongkaran interior ini, kita bongkar total mulai dari jok, karba dasar, trim-trim, dan juga plafon jika diperlukan. Pembongkaran ini juga harus dilakukan dengan hati-hati serta teliti, agar tidak ada bagian yang kelewatan, klip-klip yang patah, baut yang losdol, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali juga pengkabelan listrik dan sensor yang ada di bawah lantai dasar mobil. Dan lanjut ke proses pembersihan interior yang pertama, yaitu plafon.
setelah selesai semua proses pembersihan interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya. Untuk pemasangan interior ini juga harus hati-hati serta detail teliti, agar tidak ada yang kelewatan klip yang bolong, serta baut yang belum rapat, agar tidak timbul bunyi-bunyian saat berkendara. Pemiliknya pasti akan sangat terganggu dengan suara-suara yang mengganggu di dalam interior mobil. Next, lanjut ke proses pemolesan yang pertama yaitu compounding.
Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baret halus atau surmak yang ada pada cat bodi mobil, sekaligus menghilangkan jamur-jamur yang menempel. Jamur dan surmak inilah yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan buram. Dan sekarang kita naik ke step kedua pada bodi mobil, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil sebelumnya. Jadi step kedua ini berperan untuk menghilangkan baretan halus yang tersisa atau baret yang lebih tipis lagi, sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Dan lanjut sekarang ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Biasanya setelah dipoles banyak sekali debu-debu hasil polesan yang sangat mengganggu. Setelah kita cuci, nanti akan jauh terlihat hasilnya, serta kita bisa koreksi lagi apakah hasil polesannya sudah matang atau belum.
Dan sekarang kita finishing seluruh bagian kaca mobil menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil, sekaligus dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara pada cuaca hujan maupun malam hari. Setelah selesai dan seperti inilah hasilnya, cat bodi mobil yang tadinya kusam dan buram sekarang jauh lebih kinclong, glossy, dan terlihat baru lagi mobil ini. Dan sekarang lanjut ke proses fogging. Fogging AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada pada seluruh bagian kabin mobil serta saluran AC. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Mitsubishi Pajero ini yang sudah datang mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.